Anggota kepolisian Polres Tanjung Pinang dan staf Pemko bergotong royong saling bahu-membahu membetulkan drainase parit yang tersumbat sampah. Drainase parit yang tersumbat, sampahnya dinaikkan ke atas menggunakan alat. Diketahui Tanjung Pinang diguyur hujan dalam beberapa hari ini, membuat drainase parit yang berada di Jalan Suka Berenang Insinyur Sutami meluap yang disebabkan oleh sampah. Sejauh ini tadi kita sama-sama dengan Pak Wali Kota melihat khusus untuk yang di Suka Berenang. Jadi memang di drainase yang ada di sekitar jalan provinsi ini ada penyempitan. AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Kapolres Tanjung Pinang di lokasi mengatakan banjir yang melanda Tanjung Pinang dikarenakan drainase ada penyempitan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.